mendapati sang suami Jaden XSID digoda orang ketiga. Nora Alexandra lakukan ini. Kehadiran orang ketiga dalam hubungan Jaden XSID disampaikan langsung oleh Nora Alexandra lewat akun Instagram story miliknya belum lama ini. Seperti apakah? Nora Alexandra marah besar hubungannya dengan sang suami diganggu oleh kehadiran orang ketiga. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nora lewat akun Instagram story miliknya belum lama ini. Nora memperlihatkan akun perempuan yang diduga melakukan video call kepada Jaden X. Ia bahkan terang-terangan menyebut perempuan itu sebagai pelakor alias perebut laki orang. Model cantik ini seketika melabrak sang usai melabrak, ia mendapat banyak pesan dari teman-temannya. Nora pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lakor pas ketahuan DM laki gue, terus nelpon laki gue, gue diblokir. Lakor gatel, tulis Nora. Diblokir dong pas ketahuan. San Nora bra, rupanya ia malah balik oleh perempuan itu. Tentu saja Nora semakin naik pitam. Sekalinya dibalas, gak nyangka bininya yang balas, terus kena maki, lanjut Nora. Semua perempuan pasti kesalah kalau lakinya diganggu. Di akhir unggahannya, Nora mengakui jika dirinya tidak akan marah jika tidak diganggu lebih dulu. Namun siapa sangka Nora justru mendapati jika semua foto unggahan akun perempuan itu langsung dihapus. Masalahnya Nora gak akan marah kalau gak disenggol duluan, kak. Ini Nora up karena dia video call by IG ke si Jaden X, tambah Nora. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.